Untung ada kamu. Terima kasih. Sama-sama lah, Obah. Siapa kamu? Nama saya Kopit Diman. Biasa dipanggil Kopit. Kok kamu bisa ada di sini? Saya tuh lagi bingung ya, Kek. Saya lagi mikir tentang masa depan saya. Terus saya tadi lewat sini, terus kaki tiba-tiba jatuh itu saya langsung tolongin. Ya, saya tadi agak ngelamun dan sudah capek hingga saya terjatuh. Untung ada kamu. Terima kasih anak ya. Oh, enggak apa-apa, Kek. Santai aja. Kali hati-hati, Kek. Nama kakek siapa, Kek? Oh, saya. Saya Kikumba. Oh, Kikumba. Nah, karena kamu tadi sudah menyelamatkan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebagai ungkapan terima kasih, saya membawa ini. Oh, terima kasih, Kek. Ini buat ini ya. Oh, ya, Kek. Loh, Kek. Mana ya? Ada jinnya ternyata. Aku akan beri kamu permintaan. Nah, ini apa? Tapi ada syaratnya. Kamu harus ajak main Brus Challenge. Aku aja nggak punya HP. Loh. Kamu ajak main Brus Challenge. Oh, no. Ntar mungkin. Masuk lagi sini aja. Ntar. Kamu harus cari HP dulu. Ya makanya kamu nggak punya HP. Mana? Udah kamu masuk aja. Jangan. Ayo masuk lagi. Jangan lagi ya. Ada lagi. Oh, ada lagi ini. Ada lagi. Mungkin yang ini bisa berhasil. Mana ya pinnya? Ini pasti beneran karena ini lebih besar. Coba. Ku beri kamu satu permintaan. Oke. Ada caranya? Aku pengen batagor. Selama corona ini kan aku gak makan batagor. Aku aja belum makan, kamu malah minta makan. Ah, kamu ini diminta batagor aja gak bisa. Masak lagi aja. Gak mau. Yang ini gagal. Cari lagi. Satu lagi, yang terakhir. Tapi ini terlalu kecil ya, bisa nggak ya? Semoga aja lah. Tapi kalau ini berat sekali ya? Kalau ini berat, apa ya? Tengok kecil yang luar besar. Aduh, aku sendiri. Siapa kamu ini? Aku Jin XXL. Jin lagi, apakah ada syarat yang harus saya penuhi? Kamu belum meminta, tapi kamu minta syarat. Kamu bilang dulu, kamu pengen apa? Aku kasih 3 permintaan. Wes, ojo kesuwen. Iki mbayare larang, jaman. Ternyata Anda punya itu juga. Saya pengen HP. HP? HP. Gampang. Bim, salah Bim. Apa meneh? Aku mau, HP ya. Aku pengen laptop. Laptop? Laptop. Apa mana? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Serius? Kue pengen kui? Ya, saya pengen bahagia. Ini syaratnya, kamu harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Siap? Siap. Oke.
aku pakai jubah sih? Ya, kamu pakai jubah, kamu akan menjadi Romo sesuai dengan sabda Yesus Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan kamu akan menjadi penjala manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Oke, kalau begitu apa kamu menjadi imam dan aku akan menjalannya dengan penuh sukacita. Akhirnya aku bahagia. Harta duniawi seperti ini belum tentu membahagiakan, tapi kalau seperti ini sudah pasti aku akan bahagia. Maka dari itu bergabunglah bersama kami di Projo Prokerto supaya kalian mendapatkan kebahagiaan yang sejati.